Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi washabah amma ba'd. Qala Allah ta'ala القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب جسما سما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. Alhamdulillah, kita pada pertemuan yang lalu ketika membahas tentang hikmah yang ke-12, di mana kita membahas sebuah hikmah yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah, sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada hati adalah seperti halnya uzlah, yaitu yadkhulu biha maidan fiqrah, karena masuk dengan adanya uzlah tadi apa? Fiqrah, salah satu apa namanya fiqrah kemarin itu penggunaan kekuatan ya, dalam rangka mencari titik ilmu untuk menemukan satu pandangan dengan jalan tertentu ya, itu namanya fiqrah. Sedangkan uzlah itu sendiri sudah kita bahas al-infiradu bil hal, yaitu menyendiri dengan satu keadaan, dengan satu keadaan. Nah, berbicara masalah hikmah ke-12 ini, maka kita lihat ada dua rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, uzlah dan fiqrah. Tidak bisa sekedar uzlah tanpa fikrah, tidak bisa sekedar fikrah tanpa uzlah. Sekarang kita tanya, kenapa dengan adanya uzlah harus melahirkan sebuah fikrah? Kenapa ketika kita adanya fikrah tidak bisa tanpa uzlah? Apa sebab? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa 'ulumi fid dharain amin. Imam Ahmad Az-Zaruq berkata, wa'lam anna kulla uzlatin la tashabuha fikra la ibrata biha. Ketahuilah, sesungguhnya uzlah yang tidak dibarengi dengan adanya fikrah, la ibrata biha, itu tidak ada gunanya, tidak ada harganya. Uzlah baik, menyendiri, tapi tidak melahirkan apa? Pemikiran. Itu namanya apa tuh ya, apa kalau uzlah beda kata fikro tuh apa, meraju kali mungkin ya, dewean baik ya, itu apa kalau bahasa kita tuh mang menyendiri tuh eksklusif itu namanya, itu namanya bukan uzlah, itu namanya itu eksklusif, mengkhususkan diri, tidak galak gabung dengan wong, tidak galak apa ngobrol dengan wong. Kenapa kau ini tidak galak gabung dengan wong? Uzlah. Jadi itu bukan uzlah, itu namanya mengasingkan diri, sekedar apa? Sekedar mengasingkan diri atau mengeksklusifkan diri. Uzlah yang dimaksud di sini adalah uzlah yang dibarengi dengan adanya fikrah. Ya. Maka kata Syekh Ahmad Zaruk, kalau ada orang ya menggunakan istilah uzlah tapi apa? Tidak menggunakan kekuatannya dalam rangka mencari apa ya, titik informasi, titik pengetahuan, uzlah seperti ini tidak ada ibrahnya. Thumma in kanat bisaksi fa ilal hamqi ma'aluha. Karena kalau itu pun terjadi, apa yang akan terjadi? Bukan nambah pinter, bukan nambah cerdas, yang ada nambah buyan. Gitu loh. Yang ada nambah apa? Nambah tidak menentu. Ujung-ujungnya kapan nengok wong? Apa namanya itu? Ish, orang ini pendosa. Lah. Sedangkan uzlah ini dari kemarin kita pelajari kepengen apa?
kepengen merasa orang yang tidak memiliki apa-apa, merasa dirinya itu orang yang paling tidak pantas. Kok tiba-tiba habis uzlah nengok siapa? Nengok Mas Nata, apa nih ya wong ini gak ngerti sedikit pun hubungannya dengan Tuhan lah. Ini bukan uzlah ini namun ya, nengok tetangga dengan pandangan benci, nengok istri mungkin ada dosanya langsung mandang ini bini ahlu neraka. Nah, ini bukan hasil uzlah. Ini yang bahaya. Kalau seandainya uzlah-uzlah baik keterjadi tanpa adanya apa tadi? Fikrah, akan melahirkan apa? Justru melahirkan apa? Kebodohan yang membuat dia semakin jauh dari Allah. Kenapa? Karena fikrah itu sendiri kalau menurut Dr. Muhammad Said Ramadan Muti, al-ishtighal bil mawdu'il ladzi yuqarribu ila ma'rifati dzatihi ya, wa yuqidhuhu ila idraki hawiyati 'abdan mamlukan lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang namanya fikrah yang dipakai saat uzlah itu apa? Al-ishtighal bil mawdu', menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah ya. Untuk apa? Untuk mengenal Allah melalui apa? Sifat-sifatnya. Allah mawjud fi kulli mawjud, Allah itu ada di setiap yang ada. Apa maksudnya Allah itu ada di setiap yang ada? Oh, di setiap kemampuan manusia itu adalah apa? Kuasanya Allah. Alhamdulillah aku ini punya usaha berhasil galo, alhamdulillah. Ternyata itu bukan punya saya, itu milik Allah. Nah, itu maksudnya pikirannya ini dimasukkan dengan perkara apa? Perkara yang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nih alhamdulillah aku ini kira-kira yang perlu kutingkatkan apa? Hasilnya atau syukurnya di dalam usaha aku ini. Kalau menurut aku ini pelanggannya alhamdulillah Uji Mas Didi tidak berhenti berdatangan walaupun tanpa harus membuat apa? Iklan. Ini kira-kira yang kutambah ini apa nih kira-kira yang ku betul-betulin? Hah? Penawarannya atau rasa syukurnya atau pelayanan aku dengan apa? Dengan apa nih? Dengan karyawan mana nih? Nah, itu namanya apa namanya? Fikrah al-istighal bil mawdu' alladhi yuqarribuhu ila Allah sampai menemukan apa? Ma'rifatullah. Kamu jangan kira wong yang kaya tidak bisa jadi al-waliullah. Justru zaman dulu banyak waliullah dari orang-orang kaya. Imam Subki itu Mang Israfil rumahnya gagah nian. Kiai mah ini mah ya rumahnya agak melerot. Imam Subki itu rumahnya gagah besar, hartanya melimpah. Tapi beliau ya kalau menyendiri ada tempatnya sendiri. Gitu. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki yang saya ceritakan kemarin, walaupun tinggal di hotel yang termahal, paling seneng tidurnya di mana? Di tikar. Dalam rangka apa? Ini urusan aku dengan Allah. Apa? Aku ingin menghinakan diri. Bukan berarti pakai ranjang yang bagus. Kenapa? Itu yang kata Dr. Said Muhammad Ramadan Putih kemarin. Yang namanya uzlah itu bukan berarti harus di mana? Di goa, di pucuk gunung. Tidak mesti. Karena kadang-kadang jiwanya yang menguzlahkan diri dari apa? Perkara-perkara dunia. Ya. Maka mengalihkan kesibukannya dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah. Wayuqidhuhu. Apa wayuqidhuhu? Pikirannya itu menyadarkan dirinya. Sampai apa? Sampai menemukan perasaannya sebagai seorang apa? Hamba yang diatur oleh Allah. Hamba yang dikuasai oleh Allah. Jadi kita ini hanyalah seorang hamba yang disetir-setir oleh Allah.
Ya Allah, aku ini mungkin saat ini diberikan oleh Allah posisi di atas. Kakek, bisa jadi aku diberikan posisi di bawah. Ya, ya Allah, aku ini mungkin saat ini posisinya di atas. Kakek, anak-anak aku. Nah, begitu tuh perasaannya, bawaannya. Jadi wong kalau sudah punya perasaan seperti ini apa? Tidak pernah nganggap wong lain tuh apa? Apa namanya? Kalaupun pendoso, tidak pernah nganggap dia ahlu neraka. Ahlu neraka. Gitu. Nah, ini kapan nengok wong tuh tidak katik lain. Apa? Bawaannya tuh apa? Apa namanya? Ngejek tuh lah. Ya. Ini pagi hari ini, subuh ini senang kita nengok. Gara-gara aku ngomongi peci, lagi peci Mak Isropil berubah, ini putih. Ya. Nah, nih. Ya. Nah, dari dua pikiran ini, satu, melakukan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, menyadarkan diri, menemukan diri agar supaya apa, merasakan dirinya hanyalah seorang hamba kepada Allah. Dari situ nanti apa? Dia akan ya proses berjalan untuk apa? Ma'rifatullah, kemudian apa? Mahabbatullah. Ma'rifatullah dan mencintai Allah. Ya, mencintai Allah. Maka jangan heran yang seperti aku sampaikan kemarin, ada orang-orang yang seperti Rabi'atul Adawiyah, bukan berarti dia tidak butuh cinta dengan seorang suami, tidak. Mungkin dia merasakan kekecewaan dia. Kenapa? Karena dia sudah pada puncaknya, Bu. Yang ku cari cuma apa? Cintanya Allah. Ya. Yang ku cari cuma apa? Perhatian Allah. Kenapa? Lah berapa kali aku ini minta perhatian lanang, caknya lanang itu perhatiannya tidak bisa sama saya. Ya, tidak bisa sama diri saya. Nah inilah, ya, inilah apa namanya hal perkara-perkara yang terkait dengan fikrah. Atau bisa enggak fikrah tanpa uzlah? Nah ini kata beliau. Wa kullu fikratin fala tasihu bidunil uzlah. Yang namanya berpikir tanpa uzlah itu tidak akan bisa. Apa sebab? Di annaha in kanat bil hal faqat afradatil wajha. Kalau seandainya ya fikrah itu terjadi dengan keadaan saja, faqat afradatil wajha. Maksudnya apa? Tentu yang ada akan apa? Pandangan yang tersendiri. Maka jangan heran apa orang tuh kalau sekedar mikir tapi tidak uzlah, ya tidak melarikan diri dari apa, tidak mengapa menyenapa memposisikan diri dengan keadaan deh, akan menjadi sulit. Karena yang ada apa, contoh ini di tengah uang banyak ini, di tengah uang banyak Mas Didi fikrah tanpa uzlah, mikir yang ada apa, akan membuat pandangan aneh. Ngapo wong ini kok diamnya? Ditegur ndak apa? Nyaut. Ah ujung-ujungnya wong ngira kita apa? Gilo. Kenapa? Aku lagi fikrah. Wah, lagi ndak ngopi lagi. Ndak makan martabak bareng lagi. Makanya kita perlu uzlah tuh apa? Biar fikrah kita tadi tidak mengapa membuat perhatian orang lain, gitu nah. Jadi seandainya bisa suka duduk di tengah wong banyak, eh pas kan nah apa ulamu lagi loh. Nah ini akan membuat pandangan tersendiri sama diri siapa, sama diri dia. Maka perlu kita ini ketika fikrah itu uzlah gitu, perlu ya, perlu biar apa, biar tidak ketengokan apa namanya ya, atau punya sikap tersendiri ketika lagi fikrah. Hasil merupakan hasil sendiri. Astagfirullahalazim. Kita ini ternyata buat sia-sia. Nah, nanyenggung wong lain pula. Ya. Maka perlu kita ini duduk nian menyendiri dulu untuk apa? Sambil berpikir. Di dalam kitab ini dikatakan ya, apa kata beliau? Makanya kenapa para ulama dulu
sering bangun jam 3, jam 2. Tujuannya bukan cuma untuk tahajud. Tujuannya untuk apa? Uzlah dan fikrah. Duduk. Ya Allah. Pertama apa tadi? Melakukan sesuatu yang apa? Yang mendekat diri kepada Allah. Apa contohnya? Duduk baca Quran. Ya kan? Duduk baca La ilaha illallah. Coba Pak Sukarno duduk di situ tengah wong banyak. La ilaha illallah. Wong lagi ngajak rapat ini. La ilaha illallah. Lah. Inilah kadang-kadang bertasawuf lolo. Lah juna ngato kan aku. Ada. Karena banyak wong mang karena ndak kate ilmu tadi apa? Ah ya Allah. Ini yang kadang-kadang merusak namo apa tadi? Namo tasawuf ini. Nah. Ya, mentang-mentang depan wong banyak mutar tasbih serak. Wah. Nah, dah kalau lagi wong banyak ini ibadahnya nih nah, nanggepi kawan-kawan. Ini dah. Maaf ya. Ini saya lagi ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, enggak perlu lanjut tawungan wong. Ya, karena yang ada tadi fikrahnya kita dan hati. Ini ah pokoknya Pak Ari lain pokoknya tasbih digulung dari mulai sikut sini sampai ke telunjuk serat. Tapi kita tidak boleh juga nuduh wong nengok bawa tasbih astagfirullahalazim wong ini tasawuf salah tidak boleh. Ya. Intinya melakukan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah tadi apa? Ibadah. Apa baik? Ya. Sesuatu yang membuat kita itu apa? Baca Asmaul Husna, ya. As'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Nah, diresapi ya. Itu namanya tugasnya uzlah. Kenapa? Tidak ganggu orang lain. Duduk. Bahkan kalau kita menyendiri, tetangga senang nengok. Wah, lagi duduk. Coba kalau kita baca tadi di tengah-tengah orang banyak. Orang lagi ngajak rapat. Nas'aluka ya lah. Laju. Tak lemak pula ditengok. Ini Mas Nata lagi baris berbaris. Ya. Nas'aluka ya. Ya, galak nyinggung, enggak ini apa namanya? Nah, inilah perlunya kita uzlah. Maka fikrah, berfikir, duduk, sibuk diri dengan beribadah kepada Allah secara apa namanya? Secara khusus ini enggak bisa tanpa uzlah. Harus ada uzlah. Apalagi kita nak apa namanya di sini? Iqaz, apa iqaz itu? Menyadarkan diri kita. Enggak mungkin kita nak tengah uang banyak. Contoh ah, ya Allah, aku ni dulu waktu umur 15 tahun sampai umur 25 tak pernah sholat, ya Allah. Nah, kita ketika lagi apa namanya? Lagi menyadarkan diri kan tak lemak didengar wong. Wah, tak pernah sholat memang ini. Nak duduk nian kita ni. Nah, nak menyadarkan di, ya Allah, aku ni ngapola sholatnya tadi ngatoi imam. Nak nyadarkan diri ya Allah, aku ni kemarin lah berapa kali dalam seminggu ni aku ni apa namanya nyegak ibi bini tanpa sebab. Itu namanya iqaz diri. Jadi apa tadi isi fikrah dalam uzlah tadi isinya dua, apa poinnya tadi dua, pertama apa melakukan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua tadi apa menyadarkan diri dengan kesalahan-kesalahan gitu. Jadi isinya itu ta'amul. Ya Allah, akulah berapa Ramadan ini lewat baik aduh baik sengaja dulu woy, banyak nian alasan tak galak puasa. Entah gara-gara tugas di lapangan di Mas Nata. Ya, entah gara-gara apa. Aku dulu pernah mudi wong tua. Ngapa kau tak balik? Tugas padahal lagi tak tugas. Nah, ini apa namanya? Di sini dikasih contoh banyak nih yang beliau nih membuat apa contoh nih
Walimadza lam uqallil minal ma'asi. Ya Allah, ngapo aku ni tidak mempersedikit maksiat. Alangkah banyak maksiat aku ni, ya Allah. Terus apa lagi di sini? Beliau mengatakan, wa madza janaitu minal malal alladzi tamatta'at biha. Kenapa aku ni, ya Allah, terlalu tergiurnya dengan nikmat dunia ni? Dikit-dikit nak beli, dikit-dikit. Setiap hari aku ni berpikir, makanan apalah yang belum ku makan. Itu terus yang ada di otaknya Pak Yul. Ya kan? Tiap hari mikir, ay bosan pula ni, makan ayam terjepit ini. Ya, sekali-sekali nak ayam terkangkang. Nah, ini otaknya isinya apa? Makanan, be. Ya. Benar tak, so? Ya. Kadang-kadang otak kita ini mau rezeki isinya apa? Aneka ragam. Maka jangan heran kalau wong mikir tuh tentang makanan, mohon maaf, sampai-sampai dia nak nyicip barang haram. Kenapa? Isi otaknya apa? Makanan tok. Ayam lah biasa, nyobo-nyobo daging buaya. Nyobo-nyobo daging apa? Daging tikus. Nyobo-nyobo ah, daging ulo. Walah dari cicipnya galau, ada siapa lagi yang belum? Ngapun yang si Allah mengharamkan babi. Nah ini kenapa? Di otaknya apa? Di otaknya itu sesuatu hal yang nikmat dunia baik. Akhirnya apa? Mikirnya tentang apa? Model tas, segala macam model tas dikumpul. Tas tenteng, tas sandang, tas dorong. Ujungnya nyari, tas ada yang macam terbang dewek. Nah ini kan ada tuh, kita nengok iklan itu. Ada tas yang pacak ngikut majikan. Lah kepengen nak beli pula. Cuma tak katik duit, men. Bangsa ada duit beli juga. Ya. No, aduh galau yang nak dipikir. Ada kan yang tarik belakang tu? Oh, yang ada cak remote itu. No, milu. Lagi nak beli pula. Padahal jarang jalan. Nak kepengen punya galau. Apa yang dipunya wong? Nak pula. Ah, itu karena apa? Inilah perlu khumul. Perlu kita duduk, ah ya Allah, ternyata aku nih dari kemarin cuma nyari model tas, baik. Kapan pergi ke pasar, yang dicari, yang dituju cuma toko tas dulu. Apa sekali-sekali keluar, nak nengok mano ini nih, rumah anak yatim, mano rumah yang wong miskin. Seperti Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, guru kami itu. Mohon maaf, marosik. Dia tidak pernah galak sarapan sebelum anak santrinya balik melaporkan kalau orang-orang miskin yang sudah dicatat namanya lah sudah menerima makanan yang dia kirim. Itu Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki yang kuburannya dibongkar masih utuh. Jadi setiap pagi pas didik kerjanya apa? Bagi makanan. Kaget santrinya balik, Sayyid, ya, alhamdulillah makanan sudah sampai. Nah, baru beliau harapan. Itu saking apa? Saking apa? Apa namanya? Melatih diri untuk apa namanya? Baru makan kalau di sekitar orang miskinnya sudah makan. Kalau kita ini tidak makan dulu gitu, baru kita bagi. Pas lah makan lupa bagi. Ya. Tapi bukan yang duduk-duduk di sini, bukan. Ini yang di tempat lain. Kalau yang di sini nih, insya Allah, ya. Kenapa lagi Pak Yul ngatur samo? Ya? Ya Rabbana ya Karim. Ya Allah. Jadi kita ini kalau duduk mikir, iyo, ya dah. Kita ini alhamdulillah miskin nian tidak, walaupun uji wong tu tidak pulo kayo nian. Alhamdulillah. Ah, subhanallah. Ya. Ya Allah. Nah ini ngakunya uzlah itu tidak boleh kosong dari fikrah. Fikrah tidak boleh lepas dari uzlah, ya. Kenapa? Kalau uzlah tanpa fikrah sia-sia saja. Karena cuma duduk-duduk, tak katik gawe, tak katik nilai ibadah, tak katik nilai penyadaran di diri. Atau cuma mikir tapi tidak uzlah. Yang ada nanti apa? Satu, bisa jadi mengganggu orang lain. Atau yang kedua, membuat pandangan orang lain apa? Tidak pantas dengan kita. Nah, ini salah satu keburukannya. Ya. Baik, di sini ada ungkapan. Ungkapan dari siapa? Dari seorang ulama. Al-khalwatu manzilul fikri. Khalwah, menyendiri itu adalah tempat kita berfikir.
wa fi baitihi yu'tal hikam, ya. Dan di rumahnya tentu akan datang apa? Hikmah. Jadi kita itu kalau khulwah menyendiri, majal, kesempatan kita untuk apa? Berfikir. Sehingga hasil dari fikir tadi apa? Lahir hikmah. Duduk. Ini contoh lagi, balik ke Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Aku ngasih contoh ulama yang terdekat nih. Diceritakan oleh muridnya, satu hari Sayyid Muhammad ini terpikir nak makan nasi biryani. Ah ya Allah, kalau ada nasi biryani ini lemaknya. Terpikir ini, baru terpikir, tidak ada nak beli, terpikir saja. Tiba-tiba tidak lama, ada yang nganter makanan. Ternyata yang nganter ini muridnya. Muridnya yang lagi jalan, terpikir, ya, waktu di saat gurunya mikir nak makan nasi biryani, muridnya terpikir, aku nak belikan nasi biryani lah untuk siapa? Untuk guru. Jadi bertepatan dengan apa? Waktu yang sama. Assalamualaikum, datang nasi tadi. Kata Said, kenapa? Iyo, aku tadi tiba-tiba nak belikan nasi biryani untuk dirimu, wahai apa? Wahai guruku. Oh ya sudah, diterima oleh beliau. Pas sudah diterima, muridnya pergi. Ya, apa kata Sayyid Muhammad Al-Maliki? Beliau langsung nangis. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku nyeselnya mikir nasi biryani tadi. Kenapa? Aku baru nasi biryani, engkau kabulkan. Coba kalau terpikir nak mimpi dengan Rasulullah. Nah, kalau kita, enggak hebat kan, aku baru mikir. Itu kita. Tapi beliau nangis, nyesel. Gara-gara apa? Ya Allah, aku terpikir nasi biryani langsung dikabul oleh Allah. Padahal aku belum minta, baru terpikir. Coba kalau aku terpikir apa? Tidur ini mimpi Rasulullah. Pasti aku mimpi Rasulullah, kena dikabulkan oleh Allah. Minta nasi biryani, bedinju. Kalau gitu, ngomong sama murid-murid ini. Lihat, Syekh nih. Nih, saya nih sudah tingkat waliullah. Tengok nih, ha? Saya baru mikir nasi biryani sudah datang. Nah ini tidak dapat nilai khulwahnya. Kenapa? Balik kepada ujub diri. Masya Allah. Itu rahmat tetawo. Itu aku nian enggak? Ya. Kadang-kadang kita ini sudah ngaku waliullah sesuatu yang kebetulan. Apalagi yang ada pusaka di situ. Untungnya bukan kiai yang membongkar kebohongan itu. Ya. Maka kadang-kadang Allah itu membongkar sesuatu penipuan-penipuan itu apa? Sesama penipu. Karena tukang sulap juga kan yang bongkar. Jadi sesama penipu. Makanya selawat yang gala abadi viralkan ayo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidh-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dukun yang nipu tadi dibongkar oleh tukang sulap yang galak nipu kita pula. Bongkar. Jadi itulah akhirnya terbongkar kalau saat ini. Yang tertawa giliran kita. Ustaz, alhamdulillah. Kemarin masyarakat lah dinjuk tahu, hati-hati, sihir itu penipu, balik baik kepada Allah, ndak nurut. Sekarang lah ditunjuki kebongkarannya baru. Iya, aku kemarin berobat, keluar peluru tapi palak masih pening. Ya, Masya Allah. Dan ini terjadi sama siapa? Santri saya sendiri. Dulu ada yang santri dari Napalicin. Dia ini galak sakit sini. Kapan sakit sini langsung kesurupan. Pergi baik lagi ke dukun dusunnya. Sat, silet keluar. Sat. Jarum pentul keluar. Wah, maknya datang cerita. Alhamdulillah Ustaz, ini anaklah sehat. Kenapa? Berobat di dusun, ya. Tapi kesurupan terus. Lah ngapa ujuk sudah dikeluarkan masih ini lagi?
Iya Ustaz, itulah yang buat kami yakin tuh, kapan ditarik? Keluar silet. Kapan ditarik? Keluar jarum pentul. Baik, sudah, gak ada berobat di sini. Ya, deh, dirawat, alhamdulillah selesai, gak perlu nak keluar silet lagi. Ah, keluar pempek, lemak kalau keluar pempek cak dimakan. Ya, ada domai Pak Ari ini, ada santet pakai pempek. Ya. Pempek pastel pula. Ah ini, nah kalau yang bener nian yang keluar paku tuh contoh, ini orang tua teman saya sendiri. Ngamalkan Rotibul Haddad oleh seorang habib disuruh ngamalkan ini, memang dia kena sihir. Apa yang terjadi? Batu itu keluar dari duburnya, Mang. Apa paku itu keluar dari duburnya? Berdarah-berdarah. Itu baru benar. Kalau yang tiba-tiba muncul di tangan, ini viral pula video wong kita yang nenek-nenek itu yang nipu bro ngobati pakai apa? Pakai kelapa. Entah Marso pernah belajar dari model main itu. Tobatlah, jangan cengir-cengir. Ya. Ya, nah inilah. Baik, kita lanjut ya. Sudah, kita tidak usah mikir tukang-tukang sulap tadi. Ini sekedar ngambil contoh, baik. Jadi kalau seandainya uzlah itu terjadi tanpa fikrah, itu terjadi tanpa uzlah, yang ada nanti apa? Membuat aneh pandangan. Nah, yang berikutnya tadi apa? Khulwah itu apa? Tempat kita berpikir dan melahirkan satu hikmah. Nabi Isa alaihissalam berkata, dengerin. La tujalisul mauta. Janganlah engkau berteman duduk dengan wong yang mati. Siapa wong mati di sini? Wong mati hatinya. Ya, mati cara berpikir. Fatamutu qulubukum, maka akan mati hatimu. Jadi kita tuh jangan kumpul dengan sembarangan orang. Kalau kita kumpul dengan orang yang apa? Mati hatinya, enggak ingat dengan Allah, jangan-jangan kita ikut-ikutan. Ini contoh. Kita kadang-kadang nak sholat be kumpul dengan wong yang tidak sholat, kadang-kadang tidak kelemak dewek gitu. Nak mana? Ini dulu, nak kemek dulu. Jadi kita banyak alasan karena takut nyinggung dia tadi tuh. Padahal kita nyebut baik, aku nak sholat dulu, gak azan. Ya, maka hati-hati. Kalau kita kumpul sama siapa? Sama orang-orang yang hatinya mati, tidak ingat sama Allah, kita akan ikut juga hatinya mati. Sebagai contoh, bela. Kita kalau hadir dengar pas lagu remik itu, kita terbawa juga. Ini saya punya santri kasih lagi ceramah dengar pas lagu remik, kakinya goyang, aku tahan kaki kanan, yang kaki kiri mang bergoyang, aku tahan dua-duanya, tangannya bergoyang, aku tahan tangannya sama kaki tadi, tangan kiri bergoyang, aku tahan kepalanya, pasti kita ikut. Dan tidak usahlah contoh anak santri, kita baik kalau hadir dengar musik itu, berdentang pula hati itu. Tuh, tuh. Wah, itu contoh. Karena kalau kita hadir dalam majelis yang di situ hatinya mati, kita pasti ikut. Makanya ada sebuah hadis mengatakan, duduk di samping tukang minyak wangi, walaupun tidak pakai minyak wangi, milu harumnya. Tapi duduk ya di samping wong mutai ayam tadi, walaupun kita tidak megang tai ayam, kita kena todoh ikut busuk pula. Contoh, duduk di situ ada yang kentut. Ada yang kentut. Itu pasti Pak Ari nengok, oh, jangan-jangan Pak Yul kentutnya, atau Pak Nata nih. Nah yang lebih parah yang kentut nodo pula. Dia yang kentut, dia yang nodo. Nah itu akhirnya kena juga. Ya, hati-hati. Ya. Ya. Kita sebenarnya contohnya banyak dalam kehidupan kita yang nyata ini. Bekawanlah dengan seorang pembunuh, pasti akan ikut membunuh. Minimal ikut ngikat uang yang dibunuh. Minimal. Bekawanlah dengan seorang pembunuh, yang terjadi ya, kita akan ikut membunuh. Minimal kita ikut ngikat. Atau minimal kita ikut tahu apa rencana dia dalam membunuh. Minimal. Ya. Dan lama-lama, walaupun kita cuma jagonyo, kita terpikir juga. Ini na'udzubillah, cuma na'udzubillah min dalik. Tengok me kalau kemarin lagi motong korban. Siapa yang megang daging, yang hewan kurban itu pasti milu kepercayaan apa? Darahnya. Paling tidak, kena sepak kakinya. Maka hati-hati.
Nah, inilah pentingnya uzlah. Uzlah dari apa? Uzlah dari kumpulan orang-orang yang membawa hati kita ini apa? Mati. Maka termasuk uzlah, apa termasuk uzlah? Duduk di tempat orang-orang yang sama-sama nginget Allah. Nih, kalau galak nian duduk di majelis ilmu yang sama-sama nginget apa? Allah. Contoh cak tadi. Walaupun Mang Israfil tidak hafal solawat tadi itu. Ya kan? Tapi dia milu. Milu ujungnya jadilah Allahumma, ujungnya abab milu. Gitu. Jadi milu, ya. Dan tidak jarang, ini contoh, aku nanya sama Pak Ari, kapan menghafal Al-Fatihah dengan buka Al-Qur'an? Ini aku yakin duduk di sini enggak kata yang hafal Fatihah buka Qur'an. Yang ada dengar. Dengar imam, dengar maknyo, dengar wong banyak. Makanya kita terdengar terdapat. Ya. Orang yang sering dengar lama-lama apa? Hafal. Sama cak kita dengar lagu Siko bagi duo. Kapan muka habis Siko bagi duo? Siko bagi duo. Kalau tak naik juga tekan sama-sama. Nah, laju apa lagu? Ya. Karena kapan buka? Siko bagi duo. Ya, emang Israfil cak dak hafal bae. Ya. Nah, lalu apalagi berkata, "Wa manil mauta?" Siapa orang yang mati itu? Al-muhibbuna lid-dunya ar-raghibuna fiha. Orang yang mati hatinya adalah orang yang cinta dengan dunia. Nah, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Duduk dengan pengusaha, berpikirnya apa? Usaha terus. Duduk dengan orang politik, berpikirnya apa? Politik terus. Duduk dengan anak-anak, kata Imam Ghazali, kayak anak-anak. Tengok guru-guru PAUD. Ya, coba baru nyambut. Be. Apa kabar, Mesya? Cantik Nia. Ayo sama Ustazah. Jadi cak anak kecil. Jadi kita ini kadang-kadang tergantung kumpulannya. Coba kalau kita main sama anak-anak. Tidak mungkin Mang Rosik sama cucungnya. Hai cucungku, apa kabar? Sehat? Tak mungkin, pasti nyanyanyanyanyanya. Ini cucung uak, ah ini cucung keke. Ah, pasti cak anak-anak. Itu, maka jangan heran, tukang gunting kumpul sama-sama bencong, milu bencong. Ini memang ionia. Maka uzlahlah ke tempat yang membawa kita kepada Allah, yang menyadarkan kita dari dosa. Jadi duduk di majelis bersama orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dan menyadarkan kita dari dosa, itu juga termasuk apa tadi? Uzlah. Tinggalkan. Ya, tinggalkan. Ini pentingnya. Karena kalau kita kumpul sama orang ahli politik, mulai isinya obrolannya apa? Politik kan. Ujungnya kita milu-milu, ya. Bukan berarti tidak boleh berpolitik. Salah lagi aku ngomong mainnya laju, nah kan politik salah itu. Ya. Tapi ingat, berpolitiklah kita untuk menegakkan apa? Syariat Allah. Jadi marso tetap berpolitik, tetap, ya. Enggak usah khawatir. Nah, jadi kalau kita duduk sama orang yang cinta dengan dunia, contoh datang rombongan orang-orang yang tukang pamer dia punya jam, punya apa, ya. Contoh ibu-ibu baik, contoh ibu-ibu itu kadang-kadang, ya, karena kumpulannya saling tunjukan mau kena paling bagus itu hadir itu kadang-kadang apa? Sengajonian ada mau kena yang cuma dipakai kalau lagi kumpul sama rombongan yang apa? Mau kenanya bagus? Bagus, jangan ini mau kena untuk acara ge. Kalau di rumah ada mau kena ini baik lah. Padahal yang namanya nak berjumpa dengan Allah itu pakaian yang terbaik. Gitu loh. Itu motivasinya. Ya. Baik. Qala Sufyan radhiyallahu anhu, man khalatan nasa dara hum wa man darahum ra'ahum.
Siapa yang kumpul sama orang banyak, dia akan tahu bagaimana sifat orang banyak itu. Siapa yang sudah nengok sifat orang banyak itu, maka dia akan melihatnya dan mempelajarinya. Wa man darahum waqa'a fi ma waqa'u. Siapa yang sudah kumpul melihat mereka, apa yang akan terjadi? Bisa jadi kita masuk dalam perilaku mereka, Nah, jadi inilah pentingnya kita uzlah dengan fikrah, dan kita fikrah ini apa? Dengan uzlah. Sebagai ujung pengajian kita. Ya. Uzlah wal firqah itu dalam empat hal. Satu, al-akwan. Berpikir tentang apa? Ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Ini kita tengok. Alhamdulillah badan sehat. Ya. Lihat. Wasyahawat. Apa syahawat itu? Syahwat kita. Makmano syahwat kita. Ya. Yang keempat, da'awat. Apa da'awat itu? Ya. Doa-doa kita bagaimana? Ya. Dorongan-dorongan kita ini bagaimana? Wal hafawat, ya. Jadi empat. Apa tadi yang pertama? Al-aqwan, ciptaan Allah, syahawat yang ada dalam diri kita, wa da'awat. Apa da'awat tadi? Panggilan-panggilan. Panggilan-panggilan. Ya, kita harus uzlah. Wal hafawat. Hafawat ini apa? Ada empat. Ma'rifah, ikhlas, tashmir. Tashmir itu persiapan. Wa tahafud, menjaga diri. Aku ulangi lagi. Ada empat. Ma'rifah, ikhlas, tashmir, persiapan. Wa tahafud. Apa tahafud? Menjaga diri. Nah, insyaAllah ini diperjelas besok. Ya. Bagaimana dengan akwan? Bagaimana dengan syahwat? Bagaimana dengan da'awat? Bagaimana dengan hafawat? Ya, ya, menuju empat, ma'rifah kepada Allah, ikhlas, tashmir, dan tahafud. Ya, nah, jadi kita uzlah dari empat menuju empat. Aku ulangi lagi tadi apa? Uzlah dari empat menuju empat. Empat tadi al-aqwan, syahwat, da'awat. Da'awat itu apa? Iklan-iklan, ajakan-ajakan. Jadi da'awat itu memang iklan-iklan. Hidup kita ini penuh iklan kan lo? Iklan kan lo? Tidak kata tidak iklan. Setan ngiklanin neraka. Ya? Para kiai ngiklanin apa? Surga. Ini iklan-iklan kan lo? Pedagang ngiklanin produk. Seperti kemarin tuh di grup. Siapa yang nak cari apa? Sewaan rumah. Iklan. Tapi itu iklan yang baik. Ya kan? Ini kan ada tuh kita, kalau kita buka HP. Kemaluan Anda loyo. Lah. Kadang-kadang dengarnya Cak Mano, aku pernah lagi nak ceramah, pas buka HP muncul iklan itu. Apa? Volumenya lagi besar. Kemaluan Anda loyo. Lah, Allah cuma lu kita didengar oleh sama. Ustaz, apa itu? Entah ini nah iklan ini nah. Laju nyinggung tiap hari dia. Ya. Tuh, makanya beruntung HP yang Cak Mang Israfil. Tak kata iklannya. Ya. Kapan nih HP-nya punya Mang Rosik tuh ada iklannya tuh. Mak ini beriklan enggak lo? Nah, kita uzlah dari iklan-iklan ini. Apa hafawat itu? Keindahan-keindahan itu namanya hafawat. Menuju apa tadi? Empat. Ma'rifat, ikhlas, tashmir. Apa tashmir itu? Persiapan. Nah, nanti kita penjelasannya besok. Wa tahafud. Apa tahafud itu? Menjaga. Jadi, uzlah dari empat perkara menuju empat perkara yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Sarawak. Inilah kajian kita pagi hari ini. Mohon maaf, inti dari kajian kita, uzlah itu harus punya nilai yang menghasilkan fikrah. Dan fikrah akan sulit kalau tidak dengan uzlah. Dan uzlah sudah kita sepakati bukan sekedar di tempat yang apa? Di tempat yang goa-goa itu tidak. Tapi uzlah yang dimaksud adalah tadi, uzlah dari empat perkara menuju empat perkara bagaimanapun model dan sikap. Demikian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbawna shighara.
salimna ya Allah min afatid dunya wa adabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah wa rabbil alamin.